anak-anak gimana? Ada di kamarnya ya. Suruh mereka ke sini. Baik ya. Duduk dulu ya. Iya. Ayah duduk di sini. Ayah akan beritahu mereka. Oke ya. Tunggu sebentar ya ya. Ibu panggilin mereka dulu. Ya Bu. Anak-anak. Cepat, kalian berdua harus pergi ke ruang meja makan. Ayah panggil kalian berdua. Baik, Bu. Ya, nampaknya mereka baru bangun tidur. Ya, gak apa-apa. Yang penting mereka sudah tahu ya. Oke ya. Ayah ganteng sekali sih. Mengganteng, Bu. Kakak, bangun. Kita dipanggil ibu dan ayah ke ruang makan. Aduh, aku masih ngantuk. Pergi saja kamu sendiri. Ayo kak, nanti kakak dimarahin ibu dan ayah. Sebel aku. Iya. Kamu ini. Di mana ibu dan ayah? Di sana kak, di meja makan. Ayo. Hei, adikku, kamu tidak ikut. Kenapa kamu menangis? Sudahlah. Halo, Bu. Halo ya, pagi. Duduk. Duduk, nak. Adik kamu mana? Adik, dia nangis di kamar. Tidak tahu kenapa. Aduh, ini yang buat ayah berat untuk meninggalkan kalian. Sebentar lagi ayah akan pergi ke luar negeri. Ayah ditugaskan bekerja di sana selama seminggu. Mungkin dia tidak mau ayah pergi. Dan dia menangis. Begitu ya. Bagus dong kalau ayah pergi. Aku yang akan kuasai rumah ini. Iya ya, kasihan dia ya. Waduh, gimana ya? Ibu boleh bujuk dia? Iya ya, nanti ibu bujuk dia. Biarin aja ayah yang masuk ke kamarnya dan membujuk dia ya. Iya ya, ayah kan sangat dekat dengan dia. Iya. Adik. Hei, kamu kenapa? Kok kamu menangis? Aku tidak mau ayah pergi. Aduh nak, ayah akan pergi untuk bekerja, untuk cari uang. Nanti ayah balik lagi, hanya seminggu kok. Aku tidak mau, kakak dan ibu jahat. Waduh, tidak, mereka sangat baik. Kamu percaya, kamu harus terbiasa dengan mereka. Ayo, cepat segera bangun dan duduk-duduk makan dulu di meja makan ya. Baik ya, baik ayah. Aku akan segera ke sana, nanti aku nyusul. Bagus, kan kamu anak pintar. Ya, dengerin ayah ya. Kamu adalah kesayangan ayah. Iya ya. Oke, ayah tunggu di meja makan ya. Waduh, kasihan juga sih adik. Tapi aku harus pergi kerja. Kalau tidak, aku bisa dipecat dari kerja. Gimana ya? Apa adik mau? Ayah berangkat. Iya. Ayah sudah membujuk dia. Hore! Ayah berangkat. Hei, kok kamu senang ayah berangkat? Iya, maksudnya aku senang adik mau kasih ayah pergi. Oh iya. Nanti aku jagain adik, ya. Ya, bagus. Kamu saling akur-akur ya. Ibu, ini kesempatan kita. Kita buat dia siksa, Bu, pas ayah pergi. Iya, nak. Tenang saja. Hei, kalian berdua ngomong apa? Tidak ya.
aku mau ke kamar dulu bersama adik. Hei, adik, ayah suruh kesini, kamu tetap duduk. Oh, baik ya. Baik, baik, baik. Aku duduk lagi. Aku harus tetap kuat. Bagaimana hari-hari aku kalau tidak ada ayah di rumah?